Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Okay? Baper. Kopi pahit, kopi manis, rokok, jangan diturutin. Kalau kita turutin, berarti kita tunduk sama dia. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ustaz Memet kagak mau ambil resiko. Memet kagak mau mati muda, belum nikah sama Ipe. Woi, Memet. Ustaz Memet, anaknya nyung balikin kok. Mana muda emak anaknya? Ada apa sih? Dari tadi gue denger ribut-ribut. Ternyata bener kata Polela, di kampung kita ada siluman ular. Baru kan lu percaya sama gue kan? Emang itu Fatime ratu ular. Dia tuh lagi nyugi karena butuh nih biaya buat sekolahnya Sintong. Ya udah, kita satronin aja yuk. Ayo, ayo, ayo. Yuk. Makasih banyak ya, Neng Erin. Emak jadi ngerepotin deh. Gak apa-apa kok, Mak. Erin seneng kok jagain emak. Neng Erin tuh perempuan yang baik. Mak doain insya Allah Neng Erin dapat suami baik juga ya. Amin. Woi, Fatima! Ratu ular, keluar lo! Lo tuh udah bikin resah warga, tau gak? Ada apa ya di luar ya? Gak tau, Mak. Abdul liat Tuli. Kak Erin temenin ya. Tunggu dulu. Mak ikut, Mak penasaran. Kayaknya sih denger suara Polela. Mak, Erin temenin ya, Mak ya. Erin khawatir liat Mak. Jangan. Neng Erin kan di sini tamu. Biar Mak aja sama Adul yang keluar ya. Bentar aja. Ya, ayo Dul. Ayo. Ayo Dul. Napesi. Loh, kok mukanya Pak Fatime gak ada sisik ularnya? Iya, gak bersisik tuh. Eh, lu tuh jangan mau ketipu, tau gak? Dia tuh udah berubah lagi. Orang barusan dia keluyuran. Sekarang aja pura-pura sakit. Biar gak ketahuan kelakuannya. Pok, siapa yang keluyuran? Ayah dari tadi di rumah, Pok. Ya Allah, Polela. Gak tenang hidupnya kalau kagak fitnah orang. Iya nih, Polela. Mulu. Coba kalau Polela yang kelilit ular, yang kepatok ular gimana coba? Lu berani ngomong begitu sama gue? Hah? Apa maksud lu? Lu yang gue sumpahin kelilit ular! Ah! Ular! 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 Tolong, tolong! Misi Silwoman, maafin Memet ya, telurnya diambil. Pecah satu lagi, tapi bukan digoreng kok. Memet janji kagak ngulang-ngulang lagi. Tapi jangan gangguin Memet sama mamake ya. Pak, maafin Memet, Pak. Saya sengaja menyimpan telur-telur itu. Jualin dengan mahal. Tapi gara-gara kamu, ular-ular itu pergi dari sini. Waduh, jadi lu jualan ular ya? Jadi lu manusia biasa nih, bukan siluman. Ini sebenarnya dia bukan siluman, Pak Ustadz. Dia ini sebenarnya manusia biasa, Pak Ustadz. Saya minta maaf, Pak Ustadz. Saya berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi. Mungkin lu berdesah-desah begitu ya? Kayak ular. Eh, siluman ular?
Eh bukan. Terus deh, kalau udah sadar. Ya udah, permintaan maaf ente kita terima, dengan ikhlas, Cuma masalah hukumnya tetap harus kita proses, Adek harus mempertanggungjawabkannya di depan aparat yang berwenang. Gitu ya. Mak, Tong, Erin pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa sama Mak, cepet kabarin aku. Makasih Erin, udah bantu ngerawat Mak. Jangan sungkan Tong, aku seneng kok udah jagain Mak. Makasih banyak ya. Ya Mak, Mak semoga cepet sembuh ya. Amin. Erin pulang dulu ya Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Aku pulang dulu ya. Mak, tolong anterin Erin dulu ya Mak. Iya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra allazi anqadha dhakra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza farahta fansab wa ila rabbika farhab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Andro. Salut Ncang ame lo. Udah lama gak ketemu. Begitu ketemu udah pinter ngaji. Udah tartil baca Al-Qur'annya. Tajwidnya juga ada bener ya. Kol-kolahnya juga bagus ya. Tapi ada yang harus dirapiin lagi nanti ya. Apa Cang? Iya, kol-kolahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada hak marbutoh, ada hak yang kecil. Hak-hak gitu ya. Siap. Aduh, hebat. Udah salat belum? Udah Cang. Udah? Alhamdulillah. Makan sih gak perlu kali ya? Itu kan jatah Andros sehari-hari. Kayaknya lebih semangat ditanya masalah makan lo. Iya. Nah, gembul. Jadi makan yuk, berencang yuk. Let's go. Lim, cepetan dong. Ngoceh aja lo. Giginya dong masukin. Gigi, bukan gigi, congor. Gue jododin lo. Satu, dua, tiga. Wah, ada apaan tuh? Mobil mogok nih kayaknya. Waduh. Ini harus Ana yang bantuin. Biar cepet kelar. Ini mobil apaan nih? Cepetan juga jalan nenek-nenek encok dibanding mobil. Lu ngomong mulut lu enak depan. Sini dorong. Lu bisa bawa mobil kagak? Syukur-syukur lu gua udah bantuin lu. Dadah, gua capek nih. Lu yang capek, gua ada juga yang ngomong gitu. Oh iya, enggak ngapa-ngapa. Ngadat lu. Assalamualaikum, Bang. Salam. Bang. Andro boleh bantuin enggak, Bang? Ini bobo kan? Iya, Min. Iya kan? Andro. Anak, emang dari kecil nih anak nih kepo, pengen tahu aja bawaannya dan juga ringan tangan, suka nolong orang. Subhanallah, gua kagum lo bro. Ustad. Min Lim, ini ponakan gua dari Kulon nih baru datang. Iya. Oh. Assalamualaikum. Namanya Andro. Iya. Kenapa ini mobil? Ini Ustad. Mobil mogok.
Tujuannya sih mengantarin anak-anak liburan ke Pila. Iya Pak Ustadz, mobil teman saya boleh minjem. Lagian nyewa mobil-mobil beginian, yang bikin aja udah lupa. Lo cari yang murah ya, lo kentit ya, biaya akomodasinya ya. Pak Ustadz, duitnya pas-pasan, cukup buat nyewa mobil doang. Buru-buru ngentit, kalau ngomong asal goblek aja. Ya udah bagus deh, kalau lo masih takut sama Allah, berarti lo nggak korupsi, ya. Yeah? Sekarang kita bantuin dia ngedorong mobil. Yeah? Oke, Cang, siap. Ayo dorong dong, ah. Sabar, ah. Hentak dong. Alhamdulillah, dia nyala. Asik, mantep mobilnya. Bosan. Terima kasih ya. Oke, Lim, kita berangkat. Let's go. Dadadam. Lah. Dia. Dah. Hei, Samlon. Hei, Samyong. Ya. Aku ditinggalin. Enak aja udah capek-capek dorong dia malah jalan terus. Mak, apa kita gak jadi pergi aja? Jangan. Liburan ini kan hadiah dari lomba masak yang kemarin. Iya kan? Tapi kan Mak masih sakit. Justru Mak sedih deh kalau pada gak jadi pergi gara-gara Mak gak jadi ikut karena lemes. Apa-apa, pergi aja ya. Iya, Mak. Mak, apaan tong gak usah pergi aja kali ya, Mak. Biarin Adul sama Topan dititipin sama Bang Salim, Bang Samin. Kan kasihan Mak sendirian. Jangan. Lo kan dari kemarin juga kerja melulu, liburan. Sekarang jagain adik-adik lo ya. Apa-apa, emang gak apa-apa. Waalaikumsalam. Tuh, Ling-Ling. Yuk, Pan, Dul, kita udah ditungguin tuh. Yuk. Berangkat. Mak, kita berangkat ya, Mak. Hati-hati ya, jagain adanya ya. Iya, Mak. Lu hati-hati ya. Iya. Dan nakal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.